Beginilah suasana di Lapas Kelas 2 B Pati Jawa Tengah setelah terungkapnya peredaran narkoba dalam sel oleh narapidana bernama Wahyu Fitrianto. Tersangka Wahyu Fitrianto kini masih mendekam di lapas usai aksinya terungkap Satgas Pemberantasan Narkotika BNN Provinsi Jawa Tengah. Petugas mendapat informasi adanya kurir yang diduga membawa narkotika dari Mojokerto ke Semarang melalui perjalanan darat. Dari informasi tersebut, Satgas BNNP Jateng melakukan penyelidikan di daerah perbatasan Demak dan Semarang. Petugas mencurigai sebuah mobil yang disinyalir digunakan oleh kurir pembawa narkotika berinisial JP dan RL. Saat digeledah, petugas berhasil menemukan bungkusan berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 400 gram. Dari situlah petugas melakukan pengembangan yakni mengamankan MF yang akan mengambil sabu dari tersangka JP. Tersangka JP sendiri disinyalir diperintahkan untuk mengantar sabu dari Mojokerto ke Semarang oleh seorang napi lapas kelas 2B Pati, Wahyu Fitrianto alias Fitri. Itu kita dari BNNP ada menghubungi ke kita bahwa setelah terjadi penangkapan di perbatasan mana itu di Demak atau Semarang di sekitar situ dengan barang bukti sabu setelah dikembangkan dari sana akhirnya dari pihak BNNP menghubungi kita bahwa di dalam pengembangan itu melibatkan e, salah satu warga binaan yang ada di sini Tersangka Fitri sebenarnya juga ditahan dalam kasus pidana narkotika dengan hukuman 5 tahun dan telah berjalan sekitar 4 tahun Pasca pengungkapan pengawasan lapas akan ditingkatkan baik di kalangan napi maupun dari pengunjung Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melaporkan untuk CTV Network.